Setiausaha akhbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Pang Sok Tau diumumkan sebagai calon yang akan mewakili Kerajaan Perpaduan pada Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru. Perkara itu diumumkan oleh Setiausaha Agung DAP merangkap Menteri Pengangkutan Lok Siew Fook pada Majlis Pengumuman Calon Perpaduan PRK Dun Kuala Kubu Baru semalam. Terdahulu, majlis turut bertafakur selama seminit bagi menghormati dan memperingati 10 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut, Perak kemarin. Media sebelum ini melaporkan setiausaha akhbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming disebut-sebut sebagai calon untuk mewakili Kerajaan Perpaduan dalam PRK Dun Kuala Kubu Baru. Difahamkan, nama Sok Tau 31 dan berasal dari Ampang pertama kali disebut selepas pengarah PRKPH bagi Dun Kuala Kubu Baru, Eng Zehan, menyatakan 10 nama berpotensi disenarai pendek sebagai calon.